Saya sangat optimis dan sangat berbangga lihat satu dari potensi alam, kemudian semangat dari mama-mama yang ada di Asmat ini. Nah, ini ada inovasi yang luar biasa sudah diberikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di Asmat ini, ada inovasi untuk tanaman hidroponik. Nah, ini dibuat berkelompok. Nah, di samping ibu-ibu ini, kelompok hidroponik dikembangkan. Nah, untuk mengisi waktunya, ada yang melaut, kemudian ada yang membuat anyaman. Artinya perempuan-perempuan Asmat ini kan perempuan-perempuan yang tangguh dan luar biasa ya. Potensinya luar biasa. Nah, ini mungkin meningkatkan kualitas dari apa yang mereka sudah lakukan di sini. Nah, inilah perlu pendampingan kita. Satu, bagaimana kualitas daripada anyaman, kemudian kerajinan yang mereka buat ini bisa mengikuti pangsa pasar yang ada, tidak hanya lokal. Nggak usah malu. Aku tengah sekolah. Bisa main bola saja. Oh, bisa main bola saja. Kenapa nggak sekolah? Sekolah ya? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Kok nggak pakai baju? Nanti dibagikan bajunya ya sama Pak Bupati nanti ya. Iya, kamu mau mandi? Biasanya di mana mandinya? Di kali. Di kali mana? Ini emang biasa nggak pakai sendal gini? Pakai kelupur. Apa kenapa? Hari dukunnya. Kenapa ya? Kenapa? Kamu makan apa? Kasih tahu ke Mama Menteri dulu. Nama siapa? Biasa kecil-kecil. Dan dadah.